Halo, selamat datang di Play With Me, permainan anak-anak. Hari ini saya mempunyai sebuah alat yang baru, yaitu drone dari Airshiner. Oh, saya tidak tahu bagaimana membacanya. Dengan model Q5C dan cocok untuk anak mulai 14 tahun. Dan ini kita bisa melihat dari atas, dan dia ada LED untuk night lights. Dan wah, ini saya tidak tahu ini tentang teknis untuk penerimaan. Ya, seperti yang kalian lihat, saya adalah pemula untuk drone dan ini sangat teknik sekali. Tapi kita akan bukanya dan akan melihat apa saja yang ada di dalamnya. Dan ini bisa kita memainkannya dengan app atau remote, tapi sekarang kita mempunyai remote di sini. Dan hari ini adalah unboxing, dan di video selanjutnya kita akan mainkannya. Dan seperti ini drone-nya, sangat cool. Dan saya penasaran dengan seberapa tinggi dia akan terbang. Saya sudah pernah melihat karena adik saya punya drone, tapi dia lebih profesional. Dan ini sangat standar, jadi ada HD kamera atau WiFi atau WLAN. Dan ini adalah instruction booknya. Saya harus membacanya. Bagaimana saya harus mainkan drone ini? Dan ini kita tidak harus membangunnya karena kita hanya sudah jadi. Hanya kita harus menyambungkan beberapa kabel. Ah, ini ada kamera. Sangat cool. Saya sangat penasaran bagaimana kameranya bisa berfungsi. Dan ini adalah kameranya. Dan USB stick dan memory card-nya. Dan selanjutnya ada baling-baling, pengganti baling-balingnya kalau salah satu baling-balingnya rusak. Dan juga ada baling-balingnya lagi. Dan oven, wah, dia sangat memikirkan semuanya. Sangat cool. USB kabel, dan ini harus kita buat. Saya tidak tahu bagiannya apa itu. Dan kita akan melihat drone. Sangat ringan. Dan kita bisa membukanya. Oh, ini banyak sekali mesinnya. Jangan tanya saya bagaimana apa mesinnya, karena saya benar-benar pemula untuk drone. Dan ada LED lampunya untuk malam, kalau kita ingin mainkannya malam. Oh, dia belum berfungsi. Ya, sangat cool, dan drone-nya sangat ringan seperti yang sudah saya bilang. Saya bukan drone expert, dan ini adalah remote-nya. Saya harap saya bisa mainkan drone-nya dengan benar. Kita membutuhkan baterai. Wow. Saya harus membaca buku instruksinya sehingga saya bisa mainkannya dengan baik. Ya, saya sangat penasaran, dan hari ini adalah unboxingnya. Dan di video selanjutnya kita akan mainkannya bersama-sama. Saya harap kalian menyukai video ini. Jika kalian suka, silakan di like. Jika ada kritik, saran, atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Ya, masih banyak lagi video dari kami. Silakan berlangganan bagi yang belum berlangganan atau mengunjungi website kami. Dan sampai jumpa.